Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama gua di Y Gamer. Kok kabur deh? Ambil HP, HP. HP, HP. Tuh. Kok kabur sih? Settingin aja. Kabur dia, guys. Enggak mau nyetingin gua. Katanya kalau nyetingin gua katanya ketawa melulu gitu. Dia orangnya selalu anti ketawa dia orangnya. Oke, kalau semua terima kasih udah nonton channel YouTube gua. Terima kasih udah selalu standby di channel YouTube gua. Pokoknya terima kasih banget lah buat kawan semua. Buat kawan-kawan yang selalu standby channel YouTube gua, ya gua doain semoga dalam keadaan sehat-sehat aja, ya. Dan dalam keadaan dikasih rezeki yang banyak lah. Ini kan yang kemarin beli di Jatinegara nih. Ini kemarin beli di Jatinegara men. Ya ininya. Ininya diem. Dan Jatinegara. Yo kawan-kawan. Ini semuanya grizzle kawan-kawan. Dari atas ke bawah grizzle. Jadi gua ulangi lagi, dari atas ke bawah ini adalah grizzle kawan-kawan. Ya, berhubung banyak orang DM ke gua dan juga WA ke gua dan juga komentar di YouTube, bang grizzle kapan di review lagi, atau ada juga yang bilang bang grizzle kapan dijual. Ya, baiklah, hari ini gua akan reviewkan grizzle seperti apa. Ya, nanti akan gua kasih tahu ke kalian kenapa ikan cupang ini belum dijual. Ya, yuk langsung aja kita lihat. Nah, secara kebenarannya ini ikan habis dikasih makan banget nih. Nah, kebetulan ikan habis dikasih banget, terpaksa gua karena mau di review jadi kita apa namanya, kita cabut dulu semuanya nih, kita cabut ya biar olahraga, ya biar olahraga, biar biar buang air ya, jadi bisa makan, badannya pada gendut biar boker-boker. Kita cabut aja satu persatu. Tuh, ya. Nanti kita akan jatuh. Nah, tuh udah pada mulai ngedok ya. Udah pada mulai ngedok. Udah pada mulai ngedok. Nah, ini lumayan ini, buka ini capek ini, ya. Buka ini capek banget kawan-kawan. Tapi demi kalian, oke lah, gue lakuin dengan capeknya ini. Semoga kawan-kawan suka, ya. Karena kalau secara tiap hari mau buka ini mah ogah lah, ya. Udah biarin lah, kasih makan kenyang-kenyang biarin. Kecuali biasanya kalau gue emang niatin lagi mau olahraga, kalau gue buka gitu, kalau otaknya bener aja gitu. Nah ini kawan-kawan udah pada mulai semua nih, udah pada mulai semua ngedok. Jadi kawan-kawan tahu grizzly kenapa belum dijual? Iya, jadi biar kawan-kawan tahu semua kenapa grizzly belum dijual. Apakah masih kecil? Apakah jelek? Apakah sayang? Apakah apa? Nanti kita akan bahas. Ya. Intinya mah semuanya ada buat kalian. Maksudnya semuanya itu demi kalian lah. Tidak buru-buru menjualnya, intinya demi kalian. Ya. Biar kalian tuh dapat ikan yang benar-benar progres gitu ya, jadi nggak asal-asalan tuh. Aduh, jadi nggak asal-asalan tuh ya. Jadi nggak asal-asalan.
capek kan buka-buka kayak gini tuh. Ini demi kalian aja nih, tuh demi kalian tuh. Kita ke bawah-bawah tuh. Ya ini kawan-kawan, ini kawan-kawan ikan ini adalah diambil dari botol ya kawan-kawan ya. Diambil dari botol, jadi kalau jika ada yang sedikit kuncup ya mohon dimaafin aja ya. Karena ikan ini ambil di botol dari sana, ya. Ambil botol dari sana, terbungin ke sini. Jadi di sini nggak ada ikan-ikan lain lagi kecuali cuma ikan grizzle ya. Ya ikan yang lainnya ditaruh di bawah sono. Taruh di bawah sono, yang bawah no yang warna coklat ya. Terus sama di sini kawan-kawan yang ikan-ikan biasanya ya, ikan warna biasa. Terus sama di pojok sono ada. Ini masih grizzle juga. Dan di sini juga grizzle masih ada, nggak kebagian. Dan ini pesian di ember, tetap kecil nggak gede-gede ya, teman-temannya udah pada gede. Sama di sini juga tuh ya. Oke kawan-kawan, kita mulai yuk. Nah ini adalah ikan grizzle semua ya, dari atas ke bawah, dari bawah sampai ke atas. Terus kita akan ngebahas ya. Nah kawan-kawan, kita akan ambil syuting dari mana ya? Dari sini, dari atas ya. Ini semua grizzle kawan-kawan ya. Ini semua grizzle. Ini di atas ini juga grizzle nih. Grizzle semua ya. Nah, cuma ini dari botol ya. Ini udah pindah dari botol ya. Nah, udah pindah dari botol. Oke. Oke kawan-kawan. Nah, seperti ini kawan ikannya. Nah, ini gelap ya karena backlight kita. Wah, dia ketika di ini sobu dia. Tuh. Yang bagian atas agak gelap nih, kita yang bawa bagian bawah aja. Nah, ini. Nah. Nah ini tuh ya lumayan lah kawan-kawan ya. Oh ini juga ada tuh. Nah ini juga ada ya tuh. Ini juga, aduh ini sayang dasinya pengok, sayang dasinya pengok, tapi ngedok juga sih. Ah ini oke lah. Oke, berasnya juga keren ya. Nah ini tuh, ini jadi pada sobun nih, karena tuh, woi, tuh, tarik ke bawah, tuh, ya tarik ke bawah, tuh. Wah, ini gak ada nih, jangan-jangan loncat nih. Wah, ini harusnya ada nih. Ini pasti loncat nih. Nah tuh, ya, tuh. Tuh ya. Oh oke lah. Tuh ini masih pada ngeblok ya kawan-kawan ya. Ini badannya profesional banget nih, bagus nih, cuman masih ngeblok nih. Cakep. Kita ke bawah lagi. Kita ke bawah. Ah, masih pada ngeblok tuh, masih pada ngeblok ya. Nah ini udah gradasinya udah cakep, ini juga udah cakep, ini juga ya masih ngeblok. Nah ini gradasinya cakep nih, ini masih ngeblok tuh. Tuh kita pindah lagi ke bawah yuk. Aduh, pindah lagi ke bawah tuh, cakep. Woi tuh masih keblok tuh. Tuh 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 tuh. Sobu sobu. Iya iya, mau kawin mau kawin mau kawin ya. Tuh tuh tuh
iseng aja biar kawan-kawan tahu ya. Kira-kira pantas gak buat dijual karena masih banyak yang ngeblok gitu ya. Tuh. Ini sobun. Ini cakep ya. Ini cakep. Ah, ini juga. Tuh. Ini kawan-kawan ini pada sobun kawan-kawan ya. Padahal masih kecil ya, tapi cuman gitu lah. Jadi pengen kawin malah dia. Tuh. Kawan-kawan begitu kawan-kawan. Jadi jadi aku di sini punya jagoan kawan-kawan. Aku punya jagoan tuh di sini kawan-kawan. Nah, ini jagoan gua. Ini adalah jagoan gua kawan-kawan. Ini jagoan gua. Ini kayaknya yang akan menjadi cikal bakal rawatan gua. Satu ini ya. Ini. Sama ini bagus enggak nih? Oh, ini ekornya pendek jelek. Ini jagoan gue ini aja nih ya, dan juga ini cakep gak? Aduh sini gelap sih sayangnya nih tuh. Ah, ini lagi nyari jagoan-jagoan lagi. Jadi kalau grizzly tuh gitu kawan-kawan ya. Kalau grizzly tuh ikannya tidak unik lah, tidak bagus lah, ya. Ini jagoan gua nih. Ah ini. Jadi kalau grizzly tuh sebenarnya ikan cupang tidak terlalu menarik kawan-kawan, tidak terlalu menarik, tapi gini aja apa namanya? Gue sebetulnya pengen mencari sesuatu di kontes grizzly ini gitu ya. Pengen mencari sesuatu di kontes grizzly ini, apakah gue bisa membuat bahan-bahan grizzly buat kontes gitu. Apakah gue bisa gitu kan? Apakah nanti orang-orang yang beli ikan cupang gue tiba-tiba posting gitu? Bang, ikan yang beli dulu juara gitu ya kan, karena gue sendiri nggak pernah ikut kontes lah ya, nggak pernah ikut kontes. Jadi gue hanya dapat laporan aja, bang ikan yang beli dulu juara gitu. Oke ya, jadi gitu aja kawan-kawan, semoga review ini bisa membuat kalian suka atas reviewnya yang selama ini kawan-kawan tunggu-tunggu ya, satu rak ini ya. Oke kawan-kawan, seperti itu kawan-kawan. Tuh oke kawan-kawan, seperti itu kawan-kawan, updatean grizzlynya ya. Semoga kawan-kawan suka dengan jawaban yang saya kasih buat kalian yang ini. Jadi gini kawan-kawan, ketika ada yang bertanya, bang kok belum dijual grizzly gitu. Nah jadi gua akan menjual bener-bener di saat grizzly ini udah bener-bener dewasa, karena ini usianya baru 2,5 bulan kawan-kawan ya, baru 2,5 bulan. Jadi gua akan jual ke kawan-kawan ketika udah enak dijual gitu ya. Ditunggu aja ya, minimal kalian lihat aja di live gua, siapa tau gua ngeluarin grizzly gitu. Oke kawan-kawan, terima kasih ya, tetap semangat untuk nonton channel juga, salam cupang Indonesia.